Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Sylvia. Saya dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Landas kontinen adalah bagian dari benua yang terendam oleh air laut. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukum, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.